Semoga pertemuan kita di sini menjadikan amal ibadah silaturahim fitri wa akhirah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu senantiasa kita nanti syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan malam hari ini kita ada tiga acara yang bersamaan, walaupun yang hadir hanya beberapa orang saja, tapi tetap kita syukuri karena dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk guru besar kita yang telah memberikan ilmunya sehingga selama 58 tahun ilmunya sampai kepada kita semua untuk ikut bareng-bareng mempelajari. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Amin. Untuk pertama mari kita bersama-sama mengirim hadiah Al-Fatihah untuk Mas Pung atau Mas Purwoto Hadi Purnomo. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kepada ketua dewan guru atau dewan guru yang pertama yaitu Mas Yadi Mintorogo. Senior angkatan Mas Yadi Mintorogo dan juga perintis MP cabang Cilacap. Itu guru saya, berarti guru kita semua di sini. Alfa biasanya untuk mengirim doa Al-Fatihah untuk almarhum bapak saya karena beliau yang membesarkan saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini, bisa menurunkan sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Bapak Marifun Solihuddin Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
pengabdian terakhir buat Mas Budi Pacul dan Pak Roji. Semoga Pak Roji dan Mas Budi dalam perjalanannya nanti pulang diberikan kelancaran tanpa halangan satu apapun, dan semoga selama kita bergaul, kita berteman di sini, apabila ada salah kata atau salah-salah yang lain yang tidak disengaja maupun sengaja, apabila ada makanan atau uang 1.000-2.000 yang lupa nggak terbayarkan, mohon diikhlaskan apabila ada yang lupa, dan semua salah yang sengaja tidak disengaja mohon dimaafkan. Dan semoga ilmu yang bareng-bareng kita pelajari di sini dapat bermanfaat untuk diri pribadi, untuk keluarga, dan untuk orang lingkungan sekitar. Mari kita bareng-bareng baca Al-Fatihah langsung 2 kali untuk keselamatan Mas Budi Pacul dan Pak Ruci sampai bertemu lagi dengan keluarga di Indonesia. Al-Fatihah. Untuk yang terakhir, marilah kita baca doa Al-Fatihah untuk diri kita sendiri masing-masing. Semoga kita di sini yang sedang berjuang untuk mencari masa depan, semoga kita di sini diberi keselamatan sampai kembali ke tanah air. Dan setelah pulang ke tanah air, kita semua diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat dan jaga kesehatan, dan apabila kerja agar berhati-hati, dan semoga kita di Indonesia kita bisa bertemu lagi. Dan semoga diberi umur panjang, dan terutama kepada Mas Guru, pribadi saya, dan saya sangat berterima kasih sama Mas Guru karena sudah memimpin saya sampai saya mengenal Merpati Putih, dan sangat-sangat berterima kasih kepada Mas Guru dan pada teman-teman, agar apabila saya ada kesalahan dan ada omongan yang agak kasar atau menyinggung, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Grogi. Mas, kayak pun jangan. Pemotongan tunggu pemerintah di fotonya Mas Adi ini video kok di kamera ini. Oke, dewe ke ini Mas Adi? Iya ini video ini dewe ke Mas Adi sih apa? Video ini dewe ke? Kok kan dia dewe? Ya, sebelum editin dewe lah potong-potong dewe sih, jagungan yang dipotong ya, main pun juga jadi aja. Oke teman. Ya dipotong. Ngatong-ngatong. Wis foto meme Mas Adi yang difoto. Foto to. Iya. Mosok es iki foto. Itu orang ngecentong es. Ngecentong apa gelading? Ada besinya mungkin. Korting apa? Oke, nanti teh. Ngecentong ya. Kok pakai timer? Wis us mati. Potong sih. Lavora. Mana kemudian? Bisa kalau aku ya, aku gampang lewin juga udah, Pak. Potong baik, Pak. Oke. Masih madur nih. Potong-potong.
Roman sendok. Roman oke nang kan tapi ora satu gula. Aku judul Roman utama saja sekilo. Ya itu. Aku tukeroke lho. Tadi kecap itu pakai. Ya berarti juga gula ya bu? Aduh, tuh. 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 Aduh,